Halo adik-adik, selamat datang di channel Iman Game. Kali ini kita akan bermain Hana High School. Oke, pertama-tama kita klik dulu adik-adik. It's time to do our makeup. Sekarang kita pilih karakter Gloria aja ya adik-adik. Gloria. Oke. Help me to look like a princess. Pertama-tama kita akan menghiasnya dulu. Eyeshadow is the most important part of eye makeup. Sekarang kita pilih untuk warna alis matanya. Kita pilih ya adik-adik. Oke, kita pilih warna pink. Jangan lupa yang sebelahnya adik-adik. Kita warnain warna pink. Oke, kita lanjut. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Let's add more colors. Selanjutnya kita tambahin warna untuk warna matanya. Oke, kita kasih warna biru muda ya adik-adik. Biar Putri Gloria tambah cantik. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita pilih untuk bentuk alisnya. Untuk warna bulu matanya adik-adik, kita pilih warna ungu aja ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Wah, Putri Gloria sangat cantik. Kita lanjut adik-adik. Selanjutnya kita akan memilih lipstick untuk Putri Gloria. Kita klik adik-adik. Choose the color of the lipstick. Pertama-tama kita pilih warna yang adik-adik suka. Sekarang saya mau pilih warna merah saja ya adik-adik. Kalau ini warna merah, kita kasih lipstick warna merah saja. Oke adik-adik, kayaknya sudah cantik Putri Gloria. Kita lanjut adik-adik. Apply a lip gloss. Selanjutnya kita tambah lip tint untuk menambah kecantikan Putri Gloria. Oke, sudah cukup adik-adik. Kita lanjut. Wow, Putri Gloria bertambah cantik. Kita lanjut adik-adik. Sekarang kita memilih untuk bermasker. Kita klik adik-adik. Help me to look like a princess. Pertama-tama kita bersihkan alis bulu matanya. Oke, kita cukur dulu alisnya. Ya, seperti itu. Great. Now wash my face. Selanjutnya kita basahi Putri Gloria, membersihkan mukanya dengan sabun. Oke adik-adik, kita langsung bersihkan muka Putri Gloria. Selanjutnya kita basuh air dengan air bersih. Oke. Wow. Selanjutnya kita lap muka Putri Gloria dengan anduk yang bersih. Kita lap pelan-pelan ya adik-adik. Oke, selanjutnya kita oleskan masker ke wajah Putri Gloria. Oleskan maskernya secara merata ya adik-adik. Oke. Tunggu beberapa saat. Selanjutnya kita tambahkan buah timun di matanya untuk menambah kecerahan mata. Kita taruh 1 timun, 2 timun. Oke, kita tunggu adik-adik. Selanjutnya kita bersihkan masker. Oke, kita bersihkan maskernya adik-adik.
Kita bersihkan secara merata. Oke. Apply foundation. Selanjutnya, tambahkan bedak di wajah Putri Gloria. Taburkan bedaknya secara merata ya, adik-adik. Oke, kita tambahkan bedak di seluruh muka Putri Gloria. Tambahkan bedak secara merata ya, adik-adik. Oke, sudah selesai. Fill in my eyebrows. Sekarang kita bentuk bentuk alisnya. Tidak lupa untuk sebelah kirinya. Oke, adik-adik, Putri Gloria sangat cantik. Selanjutnya kita lanjut. Sekarang kita memilih untuk pakaian Putri Gloria. Kita klik untuk pakaian Putri Gloria. Dress me up, please. Pertama, kita memilih sepatu untuk Putri Gloria. Kita pilih sepatu yang warna biru aja ya, adik-adik. Oke. Selanjutnya, kita memilih pakai untuk Putri Gloria. Kita pakaikan warna pink aja ya, adik-adik. Oke. Selanjutnya, kita pilih untuk warna kalungnya. Kita pilih warna hijau aja adik-adik. Oke, selanjutnya untuk bentuk rambutnya. Kita klik aja model rambutnya. Kita pilih. Sepertinya adik bagus adik-adik. Kita pilih yang ini aja adik-adik. Oke, kita lanjut untuk mahkotanya. Kita pilih mahkota yang ini aja. Wow, Putri Gloria sangat cantik. Sekarang kita foto dulu. Oke, Putri Gloria sangat cantik. Selendangan Putri Gloria sangat cantik. Terima kasih adik-adik sudah menonton konten hari ini. Tunggu konten-konten berikutnya dari kami adik-adik. See you the next video. Bye-bye.